Salom, senina rasturang dibahas kekelangan Tuhan. Ijenda isekan kami manbanta kerina renungan PJJ ta alu teks sada Tesalonika 5 ayat 10 siwa se 24. Adi sibepayo surat eda situhuna Paulus mereken jawapan rigutken berbagai-bagai penumpu dan perpulungan manban. Ei makana surat enda nehken sada jawapan Paulus man perpulungan Tesalonika ibas paksasi terkait kubas ajaran pengajaran si papa ras di banna. Alu bagi Paulus nidah perpulungan paksasi ia merupakan sada komunitas si baru. Iharapkan lip nele plus gelah bancia nuriani kala sinterem mereken terang ras tuhu-tuhu renanam man lingkungenna. Gunasi Paulus nuriken maka perpulungan neda singgo pantek ibas kuta Tesalonika tangkas min ibas ia buga kesasi badiar dahi arus min terlibat kesasi badia ibas kegeluhunna. Tentu arah perbahanan pengerana kegelengenna ras dibanna bagi megat diturikan karena ulih kesasi badia endam jadi senjata simbeli manbana kerina. Gelah mi kegeluhun neda erguna man kalas deban ibas lingkungan pasasi. Dage arah ia ngikuti peratin Tuhan ngu tentu i pelapang namu pendahir kesasi badia ku tengah-tengah kegeluhna. Adi sempat ki ukurna i pengguruina entah pe pengerana kala siakak na cocok encai bagi kena engu mulai iam badina pendahin kesaksi badia. Tentu kita pe bas-bas eda adiki ukur tang si baba prateade kita kasih kapas bagi si ban tanpa midah pratin Tuhan engu termasuk kita ikut ibas ngambati pendahin kesaksi badia. Adia teita ki ikut pelapang pendahin kesaksi badia ibas kegelunta laban cila si pedau egonta sura-sura daging ta gelah banci mi tridah ibas kegeluhenta ideda gelum ibas pimpinan kesah Tuhan ijem tridah kita ikut pelapang pendahin kesah si badia ibas kegeluhenta bagaimen karena nubuat pak sasi melalakal ernebuat Paulus mengatakan imani saja ula dianggap sepele ula dianggap remeh ula dianggap enteng imani saja tapi lid simak perdetenkan gelah nubuat ne ula sempat nimbak perhatian Tuhan
Adikinya bernubuat, nggo simbaklah je perhatian Tuhan, edannya bupas. Bagaipe nubuat ne laban ci bertentang ras isi pustaka Sibadia. Bagi kenduari lah katakan, terem kala nekera malam bagaipe kejadi sebagaruh adikin si kerina na ngondepan regutkan isi pustaka Sibadia ane pas matangat gelah ulah sempat getekan dikna berita silapas la jelas jasumberna banci mengusik ke yang menentang berdibata ane pe perlu si perhatikan lagi nebuat e sah-sah saja tapi olah digan pe bertentang ras isi pustaka Sibadia. Jenari Paulus mulihi menegaskan terkait kubas siar lebendai rehnina kaipe ujilah lebih cikep si buhuli. Kita harus megermat nina kalak karo sik-sik lebay maka itindes. Olah kai pimiter si bendut. Entah racunnya ada si bendut resikona fatal manbata. Bagenda pengajarina perpeluhunenda gelah metenget sebab labu siangka siakam dai muhuli kepikin ibas kulitna melikas tapi isina merusak. Bila kita metenget kita banci kena. Jadi selaku anak-anak Tuhan, selaku gereja, biar metenget ibas kaipe rebanca terjaga kesehatan iman ta. Mengganti bagenda lik siagap si menarik entah ajar entah kai dia sifatna entah berupa kelompok-kelompok studi PA kita hayang idah gerakna meriahnya siagap tapi di balik si banci jadi lik je program tersembunyi si ke depan banci menaikkan kita. Emang karena gar-garilah lebih janah cikep si muhuli jenari kerina si jahat silahkan artina adi jahat ingin kitik pe lah mana suhan banci jadi iya guaku bagai jaguban nita adi jahat laman asuhan. Memang kita lebih ia merebelin rebelin dungna pas bagi anak api. Memang kita nge sada bulung ca ipan tapi banci hutan lima provinsi lanaibu terseroi. Makana ula gandigan nape biak si jahat aminnya ge sekali gidik ulakal si pedihan mitralah ibu engkai maka enda ilakoken gelah damai sejahtera kemalaman ate singgo i pesigap ibata ringan ibas kegeluhenta gelah keselamatan singgo i pada dikendi bata jadi baginta seupagi cinari PJJ nda igiring teku bahasa da tema dina ujilah lebih cikep simuli
terkait kubas IT. Adi karena teknologi ngulik nainari. Tetap bali migrinam. Teknologi ya, sada sisi banci nampati, ras bancika menekan kita. Bagaimana zaman IT ya, bali migrinam. Sada sisi arah IT kita isampati mempermudah, memperpendek jarak komunikasi pe semakin lancar. Bahkan kedua hari terem kala menggunakan IT laku menambah income na bagai pe memonitor anak-anak di luar rumah ras di mana. Penggunaan ITP ibas masa-masa COVID-19 ini cukup dirasakan alu ibadah live streaming ras di banda luar biasa. Tapi bancika ena ibagi guna munuk manusia, munuk semangat ras di banda alu berita hoak saling mencaci. Suara informasi menteri informasi makanida lebih seribuan hoax terkait kubas COVID-19. Jadi ada metengat kita kerina apakah kedua hari ngulik undang-undang isi kencang melanggar ngulik pidana. Bagi tuhu ibad zaman Aidina gereja pe ikut merasakan kemajuan-kemajuan ibas pemberitaan firman dengan penginjilan kesaksian ras di banna sene banci ibatasi ruang-ruang tapi ia membanci menembus apa ipe artinya peluang lebih besar nah gunasi nelah. Adikin memang enda mengguli si kembangkan. Tapi kan si labo pulihkan dikandapi pula si win. Cek lebih kerinan wujidah lebih. Kalaulah sempat arah kita makaikan IT runtuh imanta ceda jagunta bagepe secara sosial kurang nyaman kita ibas dalani wari-warita. Selamat PJJ. Tuhan Yesus memberkati. Amin.